Dan untuk mengetahui bagaimana kondisi para pengungsi kebakaran besar di wilayah Sibolga, sudah bergabung bersama kami Wakil Wali Kota Sibolga, Bapak Edi Polositanggang. Halo, selamat siang, Pak Edi. Selamat siang, Bu. Baik, Pak Edi, hingga saat ini berapa total jumlah pengungsi akibat kebakaran besar ini, Pak? Jumlah pengungsi 33 kakak dan jumlah rumah yang terbakar 30 unit. Ya, jadi jumlah warga penduduknya 162 orang. Nah, itu sementara data yang kami terima melalui Kepling dan Camat, Lurah dan Camat. Untuk sementara di mana warga ini diungsikan, Pak? Sementara kita dari pemerintah Kota Sibolga menyediakan tenda-tenda untuk tanggap darurat dan juga memberikan para warga yang terkena musibah bantuan tanggap darurat, namanya ada 4 macam, beras dan mie instan dan telur dan juga air mineral. Baik. Itu sementara yang bisa kita lakukan yang kesehatan dan baik, juga penanganan kesehatan. Nah, demikian, Mbak. Baik, Pak Edi, berdasarkan hasil investigasi, apakah sudah diketahui penyebab pasti dari kebakaran ini? Sementara belum. Itu dalam masih penyelidikan. Apakah itu melalui kompor atau melalui listrik? Yang penting itu kelalaian mungkin itu di masyarakat. Demikian, Mbak. Baik, apakah ada korban luka-luka ataupun juga korban jiwa akibat kebakaran ini? Kalau korban jiwa tidak ada, kalau korban luka-luka ada-ada saja itu, Bu. Nah, itu saja, Bu, yang bisa kita laporkan. Baik, Pak Edi, saat ini para warga yang terdampak mengungsi di lokasi pengungsian. Nantinya apakah ada bantuan dari pemerintah agar mereka bisa memiliki tempat tinggal pengganti? Ya, itu maka aku bilang tadi kita menyediakan tenda-tenda. Tapi warga itu kan karena di sini sistem masyarakat itu kekeluargaan. Maka mereka itu banyak penumpang di rumah famili masing-masing. Sementara tenda yang kita sediakan itu tempat posko logistik yang sudah kami lakukan. Demikian, Mbak. Baik, terima kasih Pak Edi Polositanggang, Wakil Wali Kota Sibolga atas informasi.